Gemoy banget guys. Kayak guling jadinya ya. Iya gak sih? Ya. Itu dia giginya. Giginya gak ada mamat. Iya. Halo guys, balik lagi dengan Mbak Jupu di sini. Dan Mama Cil di sini. Kali ini Mbak Jupu bareng Mama Cil mau ngajakin kalian untuk masuk ke dunia TikTok lagi. Kita akan mencari video-video yang lucu dan bikin kita ngakak dan tercengang-cengang. Kelakuan warga TikTok selalu menarik untuk dilihat guys. Yaudah deh, langsung saja kita mulai. Let's go. Bro, what does this have to do with the Garden of... Loh, sebentar, ini kan kayak Skibidi sih. Iya, ini kayak Skibidi yang mau astro. Sebentar, ini kan kayak Sergeant ya. Seringeon ya, tapi bukan, kenapa lebih tapi lebih gitu serem nih. Ini kayak ada tentakel guritanya, guys. Ini kayaknya Garden of Banban, tapi versi kiamat semua. Tuh, lihat tuh. Kayak gini giginya tuh giginya ya. Iya. We can tell. Oh, hold on a second, who are you? Sebentar, ini siapa kayaknya... Siapa ini, cuy? Ini kayaknya konspirasi nih, teori konspirasi Skibidi masuk ke Garden of Banban, guys. Oh no. Tuh, oh, ya kan no. Ini kan kameramen kan? Iya, ini kameramen. That Skibidi thing. I promised myself. Banban mode kiamat, guys. Mode Evil. Evil Banban. Tuh, dia lagi santuy sama si kameramen tuh. Oh my god. Kok diajar? Itu teori konspirasi, Mama Cil. Ya jadi Skibidi masuk ke Garden of Banban. Iya. Oke, okay, next. Hah? Apa ini? Ini ada Jumbo Joss, Banban, Opila sama Nap-Nap. Nah, ini bawahnya juga ada nih lengkap. Kok kelihatan belakang doang? Ini mau ada animanya kayaknya ya? Ini mau lomba nih. Hey, malah diajak joget gitu kan, gak jelas. Apa ini? Pom nih Mama Cil. Ini kok pom nih. Ragatanya gede banget sih. Ragatanya gede banget deh. Gila. Galak ragatanya ya. Bukannya ragata baik sama si pom nih ya. Iya. Sebentar, itu siapa? Ken ya? Itu Ken. Ken Mama Cil, ini Ken. Bukan lagi. Iya ini Ken tuh topinya tuh. Ini kayaknya ragatanya lagi sensi guys, marah-marah dia guys. Ragata ngamuk nih. Kabur, Pom nih kata Ken, kabur. Biar. Ampun. Sakit. Tapi ini kenapa dia lebih mirip game ya? Emang iya cuy. Kayak game loh. Tugas ragatanya guys. Ragata ada di sana. Kita kesini aja. Terbang deh. Biar. Oh, tuh kan sama Ken kan bener kan? Oh iya, Ken itu Ken. Astaga guys. Gimana lo kenal lah kayak gini? Masuk ke rumah guys. Masuk lagi ke rumah. Oke, di dalam rumah. Gak ada apa-apa guys. Rumahnya kayak gini. Udah hancur. Tutup. Naik ke atas. Itu senjata juga Mama Cil mau dilawan. Makan juga. Dia ambil sama Ken guys. Ayo kita berdua. Angkat barang-barang, gak kuat dia. Satu orang. Angkat. Tembak. Apa ini? Cacat Charles bukan sih? Bukan. FNAF guys. Ya ini FNAF. Ini Monty Gator guys. Badannya gede banget guys. Ini semuanya mode roti sobek. Iya. Botol flip yang berhasil boleh makan burger atau hotdog. Ini ya? Challenge gini seru juga. Yang belakang udah ngiler semuanya. Bocil-bocil apa ini guys? Ayo. Jadi kalau misalnya yang belakang nggak berhasil dia boleh makan terus. Makan ya. Sih. Tuh. Enggak. Makan ya guys. Gak berhasil. Tuh, ayo. Guys. Oh gitu ya. Tuh kan. Iya dia boleh makan terus. Wah. Ya ampun. Guys. Untung banget dia. Astaga menang banyak nih bocil guys. Gak ada yang berhasil. Aduh. Sampai kenyang dia yang dapat. Astaga.
Instagramnya udah habisin tuh 268 gitu guys. Astaga, ini bocil mulutnya kecil, perutnya gede tuh, karung juga ya. Apa ini? Bukan Monty, siapa? Ragata. Ragata sama si Jack. Jax. Oh, dia nyariin. Apa ini muter-muter doang ini, bikin jalan gak jelas ini guys. Dia nyariin. Oh, akhirnya ketemu juga toh. Akhirnya ketemu. Itu dia sulap tapi nipu penonton ceritanya. Iya. Ini kan layarnya tuh di sini loh. Layarnya tuh di depan sana. Ya ini layarnya yang bawah. Iya, ini front view yang sini. Ah, boleh juga sih. Tofmo. Ngapain dia? Itu kan dia scene-nya itu kayak di It loh, Mama Cil. Hah? Apa ini wise waktu mau nipu bocil-bocil tuh ngasih balon, nanti bocil-bocil mendekat. Oh gitu. Nah, nanti ditarik Mama Cil ke situ. Kan. Ternyata dia itu Omi. Enggak mau. Malah disengin sama si Jack. Kasian banget. Malah diledukin guys balonnya. Ini parah emang. Ini lebih parah dicor sama dia lubangnya, Mama Cil. Malah dikasih semen. Parah. Ya. Kau mau 2000 RIP jadinya kena. Dia jadi patung. Dicor sama dia. Astaga, parah banget. Apa ini? Ini siapa ya? Noob. Wow, 10 meter. Mereka itu lomba lempar lembing. Oke. Lempar. Ayo. Set. 40 meter. Hah? Hey. Curang. Dia mata lepot tuh parah. Ini kayak skillnya si Titan kameramen, Mama Cil. Curang banget. Jadi ya, dia telepor cuma tombaknya doang. Langsung berapa? 600 Mama Cil. 600 kayaknya tadi. Berapa? Oh. 600 meter, Mama Cil. Ya, dia noob banget. Jatuh dia ke pleset. Langsung dilempar sampai ke the void, guys. Marah dia, guys. Ya ampun. Emang boy. Kencana. Emang. Kencana ya. Emang boy. Ini kucing. Gendut banget. Emang ada kucing dia segendut ini? Dia obesitas ini. Masa sih? Atau dia emang tipe kucingnya bisa gendut gini kayaknya? Emang ada. Gak tahu aku. Kencana. Gemoy banget, guys. Wow. Ya gak sih, guys? Gemoy banget gak, guys? Kencana. Kayak guling ya dia ya, iya gak sih? Iya, bantal guling. Tapi sehat gak ya kucingnya? Gak tahu. Kencana. Ya ampun, gede banget. Kencana ya. Tangan kakinya pendek. Iya. Jadinya. Gemoy banget sih, tapi kasihan ya. Kebuka gemukan tuh kayaknya kucingnya, guys. Guys. Ya. Sih. Itu dia giginya, giginya enggak ada, Mama Cil. Oh iya. Ini dia mungkin masa pertumbuhan ganti gigi. Kasian banget. Jadi dia mau gigit, enggak kena. Aduh, tapi enggak apa-apa sih. Kesel dia. Disuruh gigit gitu kan ya, perhatiin ya. Ini Pak Pita. Tuh kan, gak kena kan. Lihat di celah-celahnya itu, guys. Tapi bocilnya manis sih. Giginya ompong sih kamu. Ah, kan kesel dia makan ya, sebelah, sendiri. Sebelah kiri kanan. Gak usah dibantuin, aku bisa sendiri. Ini gak ada teletabis. Ya ampun deh, sedih banget. Dia nyari ini, teletabis. Ini kayaknya ya, di Bromo. Kan ada bukit teletabis loh, Mama Cil. Dia di itu mau nyari teletabisnya beneran. Oh, di bukit teletabis. Padahal iya, cuma nama doang. Namanya bukit teletabis. Ah, oh, kasihan emang banget. Emang menipu sih ya. Bang Cupu waktu ke Bromo juga pengen lihat teletabis, guys. Ternyata namanya doang, guys. Tipu-tipu. Terus ini minimal dikasih miniaturnya kayak biar boci-boci kayak gini enggak sedih, guys. Iya, kasih patungnya kan. Ya ampun, sedih banget. Besok kan deh, nanti dibikinin deh ya bukit teletabis ya. Masa enggak ada teletabis? Oh, apa ini? Ini iguana ya? Iguana atau kadal? Oh, mereka lagi mukbang, Mama Cil. Mukbang semut ini loh semuanya nongol nih. Oh
Iya, dia makan semut ya. Hei, wow. Giliran gue kapan? Gak dapet-dapet ya? Woi. Dia bengong. Apaan sih ini? Apaan sih ini? Aku gak dapet giliran. Kanannya. Dia cuma ngeliatin guys, doang guys, teman-temannya ya. Mukbang guys. Apa ini? Itu lubang cuy. Lubang. Ini kayaknya lubang tempat belut gitu Mama Ci. Wah! Kok ada orangnya? Orangnya ngapain? Itu emang kayak lele apa ya? Kayak belut guys ini bapaknya. Lagi ngadem deh. Aduh, kasihan banget bapak. Wah, oh, ini mau tiup nih, tiup lilin nih. Ini bapaknya iseng banget guys. Ya ampun. Yeay. Nangis dia loh. Dia mau tiup lilin. Nih, lihat tuh muka bapaknya diinget tuh guys ya. Mukanya tuh benar-benar iseng banget tuh. Tuh. Ini anak seneng banget ya, ini. Puas dia ya tuh nangis. Parah ini bapaknya lihat guys, mukanya parah banget guys. Wih lagi mukbang ini. Wih, makannya kenapa kayak gitu deh, pakai sendok loh, ya ampun. Wah, mau masuk mulut semua. No, no, no. Oh. Dia itu lapar banget kayaknya. Lapar banget, sakit lapernya. Ini ngajarin makannya siapa ini? Sampai set, aduh. Nanti ketahuan maknya dimarahin iya, loh. Pakai sendok. Masa pakai tangan kayak gitu. Pakai tangan juga dikit-dikit iya, loh. Ini, oh, nanti kesel oh, loh. Apa? Ada 2 jutaan tahun. Tapi kenapa di botol lain ada tanggal keluar, Kak? Ayo, kenapa? Air kan ada di bumi udah jutaan tahun. Tetapi kenapa di kemasan itu ada tanggal kadaluarsa? Air kemasan. Kenapa? Nah ini, semuanya pada bingung kan? Sebelum ditemukannya kasur, untuk kasur dipanggil apa ya? Haduh, susah banget sih. Tebak-tebakan yang impossible dijawab ini guys, kayaknya guys. Racun kalau kadaluarsa gak bisa beracun atau enggak ya? Oh iyalah kayaknya. Kayaknya gak ada deh, obat nyamuk itu emang ada tuh. Yang semprotan tuh kayaknya gak ada tanggal kadaluarsa deh. Oh iya juga. Kalau ada juga dipakai aja nih, tetap racun juga buat ngajar nyamuk kan ya. Boleh juga sih teka-teki ini. Aku gak bisa jawab bingung. Sih oke okay. Sampai kita pun gak bisa jawab. Kalau kalian ada yang tahu jawabannya, kalian komen guys. Dia gak mau sama... Dia ambil sama bapaknya ya, nih. Ya ampun, dia maunya sama bapaknya. Ici kiwir, ici kiwir, enak aja. Tadung, tadung. Apa ini? Kepleset terakhirnya. Astaga, bapak. Dia kayaknya lagi push rank atau gimana itu. Chargernya panjang banget guys. Tuh guys. Astaga, bapak. Itu dia lagi push rank sambil leye-leye itu guys. Astaga. Mantap ini joget gemoy si Esa deh ya. What? Wow. Hati-hati bang, banjir bang. Banjir, banjir. Oh, ya ampun, ya ampun. Pakai dalam. Wow. Gak mati ya motornya ya. Gak boleh, asal gak berhenti dia gak apa-apa Mama Cil.
dia berhenti. Selesai motornya. Ya ampun, masuk terus cuy. Ya ampun cuy, ini motor air ini. Guys, ini amfibi guys, bukan motor guys. Motor air, gila. Wow. Bisa dong. Itu kalau ada batu sedikit aja udah kepleset gak? Gak ada got ya, samping kanan kiri takutnya ada jalan bolong gitu. Itu kalau motornya dijual jangan dibeli tuh. Udah bolak-balik masuk banjir ini guys.